Bisnis hewan peliharaan belakangan ini menjadi tren sosial. Saat ini sebagian besar generasi milenial sangat tertarik untuk memelihara hewan, terutama ikan, kucing, dan anjing. Mereka dengan sepenuh hati bersedia mengeluarkan kocek besar untuk hewan peliharaan. Bahkan hingga saat ini, kucing dan anjing ras sudah terkenal karena pengaruh media sosial seperti Corgi, Siberian, dan kucing Persia. Mengingat mereka sangat terkenal, maka peminat terhadap hewan tersebut masih tinggi. Untuk itulah, peluang membuka bisnis hewan peliharaan sangat menjanjikan. Dan berikut 3 alasan lain kamu harus menjajal bisnis hewan peliharaan. Tidak butuh modal besar. Bisnis hewan peliharaan sebenarnya tidak membutuhkan banyak modal. Meski sepertinya butuh modal awal yang banyak, justru sebaliknya. Apalagi jika bisnisnya dimulai dengan hobi. Sebagai contohnya, catering atau usaha mengawinkan hewan peliharaan khususnya kucing. Usaha ini hanya membutuhkan sepasang kucing yang dulunya milik pribadi. Kemudian setelah sepasang kucing berhasil dikembangbiakan, kamu bisa menjual anakannya. Untuk mendapatkan bibit yang bagus, kamu bisa ambil anak kucing dewasa dengan kucing lain. Tidak menghabiskan banyak waktu. Bisnis hewan peliharaan cenderung fokus pada perawatan. Biasanya konsumen hanya memiliki sedikit hewan peliharaan. Oleh karena itu, fokusnya di sini adalah pada kualitas daripada kuantitas. Artinya, waktu kamu hanya terfokus untuk menghasilkan hewan peliharaan yang indah. Tentunya memelihara beberapa hewan peliharaan dengan penampilan yang sangat indah dan menarik dapat menghasilkan keuntungan yang sangat besar. Tetapi kamu juga perlu memperhatikan faktor penting lain, yaitu kesehatan. Kamu harus memperhatikan kesehatan hewan peliharaan, kalau perlu periksa kesehatannya secara rutin. Keuntungan besar. Bisnis hewan peliharaan memang akan mendatangkan keuntungan yang cukup besar karena trennya terus berkembang. Selain itu, pemilik bisnis hewan peliharaan juga melindungi dan merawat hewan peliharaannya. Tidak jarang pemilik hewan peliharaan membayar mahal untuk perawatan terbaik hewan peliharaannya. Selain itu, urusan penampilan hewan peliharaan menjadi yang utama. Hewan yang terlihat sangat cantik dan disukai konsumen akan sangat dihargai. Ini sangat berbeda dengan peternakan yang lebih memperhatikan berat dan kualitas daging.